Selamat siang semuanya. Guys, kita lagi ada di mobil dengan teman-teman. Seperti kalian sudah kenal, kakakku dan temannya juga. Dia boleh juga, guys. Jadi guys, kita lagi ada di mobil, lagi di tol Bandung. Dan kita sedang on the way ke Panti Asuhan, guys. Jadi seperti kalian semua tahu, aku udah sering banget ke Panti Asuhan. Tapi kemarin-kemarin gak ada waktunya buat pergi ke Panti Asuhan. Jadi alhamdulillah hari ini kita lagi punya waktu dan bisa ketemu sama anak-anak panti yatim. Jadi kita lihat aja berapa seberapa ada anaknya di situ di Panti Asuhannya. Dan kita main bareng aja dan ngomong bareng ya. Oke guys, kita sudah sampai ke Panti Asuhan dan udah apa? Kita harus barang-barangnya angkat dulu. Sampai. Panti Asuhannya dan kita langsung dapat kesempatan untuk ketemu sama Pak Salma. Pamnya di sini owner ya? Insya Allah di sini saya ownernya. Insya Allah. Bertiga. Tiga orang. Ustaz Saiful Rahman, ada Ustaz Akbal Ahmad, salah satunya saya. Oh iya. Tapi maaf Pak, pertama saya nanya sedikit tentang Panti Asuhan ini ya. Iya. Jadi berapa lama ini Panti Asuhannya sudah ada? Panti Asuhan ini sekitar 3 menjelang tahun keempat. Empat tahun. Berarti baru ya? Baru. Cuman dulu ini sebelum ada panti ini, dulu kita buat sekolah itu udah hampir 14 tahun. Sekolah SD. SD, elementary school. Itu udah hampir 14 tahun. Menjelang pandemi ini, pas pandemi ada banyak anak yang tidak bisa masuk sekolah face to face. Yeah. Iya kan? Semua lockdown. Yeah. Semua lockdown, semua harus sekolah offline. Yeah. Akhirnya jadinya kita membuka sekolah. Karena juga enggak semua anak punya handphone. Betul, betul sekali. Enggak semua anak punya fasilitas punya handphone, enggak semua anak nasibnya bagus punya duit gitu. Yeah. Keluarganya ada yang bernasib kurang bagus. Yeah. Makanya kita tetap di sini membuka sekolah offline, kita ketemu. Alhamdulillah, senang banget. Terus di sini kira-kira berapa anak? Total anak di sini ada 56. Wow. Terus semua nginap di sini? Semua nginap. Termasuk ada pendampingnya, pembimbingnya. Pembimbingnya itu totalnya ada sekitar 8 orang. Wow. Terus kalau mereka semua apa? Nggak ada ayahnya atau orang tuanya? Sebagian ada yang nggak ada ayahnya, sebagian ada yang nggak ada ibunya, bahkan ada juga yang tidak ada ayah dan ibu. Tapi kita sengaja di sini di antara mereka kita tutup rahasianya biar mereka nggak down. Iya memang. Biar mereka nggak down satu sama lain. Jadi mereka seakan-akan temannya itu rahasia yang memang harus mereka jaga. Biar mereka nggak down di kelas. Betul banget. Terus kalau misalnya kelasnya itu berapa lama? Jadi berapa jam kira-kira? Kita belajar normal. Kita belajar normal itu dari pagi-pagi sampai jam 3 sore. 3 sore. Ya. Tapi dari jam 3 sampai malam kita juga sama. Ada kegiatan. Dari mulai kegiatan olahraga. Nanti Dasya bisa lihat. Anak-anak ada yang pintar nari. Menari, joget. Dangdut juga ya? Suka dangdut. Suka dangdut. Mereka menari. Nanti kita lihat penampilan menari Wonderful Indonesia ya. Waduh. Wonderful Indonesia. Nanti kita cek. Nanti Wonderful Indonesia
ada juga mereka yang punya olahraganya silat. Silat it's boxing. Cewek juga. Wow, amazing. Bahkan kalau Dasha nanti mau nyoba, kita ada wall climbing. Waduh, keren banget. Tapi nggak ada anak yang penakut tinggi gitu. Oh, di sini justru kita ajari mereka wall climbing. Nanti Dasha boleh coba. Kita kebetulan semua ini ada yang ngasih Dasha. There are a good man give to us and we receive it. Wall climbing. Alhamdulillah. Kita nggak punya duit buat beli wall climbing. This is expensive sport. Ya, tapi kita ada yang ngasih. Kita dikasih wall climbing. Makanya nanti kita cek, kita latihan, kita coba wall climbing. Dasha mau boleh nyoba? Semua boleh nyoba. Everybody can try it. Saya malu ya, Pak. And everybody can try it. Ya. This is Mr. Helmy. He is a trainer. Trainer wall climbing. Salam. Anaknya dari umur berapa sampai berapa? Ada yang paling kecil kelas 3 SD. Paling kecil ada yang kelas 3 SD, yang besar itu kelas 1 SMA. Paling besar adalah kelas 1 SMA. Terus kalau misalnya mereka lulus, mereka harus pergi dari Pajasan ini atau boleh tetap tinggal di sini? Kalau mereka masih betah, mereka boleh tinggal sepuasnya di pondok ini, jadi pengabdian, jadi guru, jadi pengajar. Karena kita didik mereka untuk jadi pengajar, untuk jadi membimbing nanti generasi berikutnya. Karena yakin masih banyak generasi ini akan terus berlanjut, Dasha. Ya, baik banget ya. Tapi kalau gurunya itu buat sholat atau matematika atau matematika ada, guru bahasa ada. Bahkan saya menawarkan Dasha untuk jadi mengajar bahasa Jerman di sini. Wah, kalau ada kesempatan kayak gini boleh. Boleh, harus. Karena mereka, kita nggak tahu, mereka siapa tahu besok lusa mereka bisa keluar negeri kah? Iya. Kita nggak tahu. Makanya mereka harus kita kasih pembekalan bahasa apapun. Makanya di sini juga belajar bahasa Inggris. Nanti boleh ngobrol bahasa Inggris sedikit-sedikit dengan mereka. Iya, karena saya juga agak kagum di sini di panti asuhannya ajarin bahasa Inggris. Ya. Kemarin-kemarin juga saya sempat datangi beberapa panti asuhan tapi enggak ada yang ngajarin bahasa Inggris. Insyaallah kalau di sini belajar bahasa Inggris deh. Soalnya ini kita mau buatnya pondoknya modern, agak modern lah gitu ya. Modern Islamic Boarding School. Modern ya. Modern dikit lah. Ada sentuhan bahasanya. Makanya nanti harus ngajar bahasa Inggris di sini. Atau bahasa yang lain, bahasa Madagaskar mungkin. Bahasa Arab mereka sudah pada menguasai. Ya. Bahasa Arab ya. Saya cuman belum bisa bahasa Arab, tapi saya sangat tertarik dengan agama Islam. Oh, thank you. Nanti kita belajar sama-sama. Sedikit. Kita belajar sama-sama. Di sini sama-sama belajar. Pada dasarnya di sini tidak ada murid dan guru, kita belajar bersama-sama. Saya pun tidak memposisikan diri sebagai guru, tapi kita belajar bersama-sama. Iya, juga sebagai guru kita selalu harus setiap hari belajar terus. Yes. Iya. Setuju. Iya. Jadi semoga apanya selalu rezekinya ada terus lancar buat panti asuhannya juga. Amin Dasha, amin. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Nanti Dasha boleh kita lihat perform mereka ya. Iya. Oke, sekarang kita juga dikasih sama es kelapa muda. Tapi sebelum kita minum atau makan harus ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayo Ustazah Atania, Master of Ceremony tadi. Atania or Salma? Come on. Ya, kedua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. All praise belong to Allah. Dasha ini pintar bahasa Indonesia juga sebetulnya. Ya. Hari ini kita kedatangan saudara kita, saudara baik kita. Dari mana beliau datang, nanti beliau bercerita. Yang jelas
ada banyak orang-orang baik yang peduli kepada lembaga pendidikan kita atau pondok kita, orphan kita, pondok yatim kita ini, di antaranya Dasha. Kita biasa menyebutnya ini di Instagram itu atau di YouTube itu terkenalnya apa ya? Setelah dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya terkenal buat suka bonteng. Tapi sebutnya boleh Bule Barbie. Bule Barbie ya, yeah. Bule Barbie. Dasha ini alhamdulillah viral banget ya, terkenal banget. Dan beliau gimana, nyaman tinggal di Indonesia? Betah banget, soalnya suka banget sama makanannya. Suka sama makanannya. Yang pertama, siapa yang suka seblak? Aku. Apalagi kalau seblaknya pedas. Apalagi? Ya, soalnya kalau nggak pedas, nggak bisa nyebut seblak kan? Ya. Nanti kita buatin seblak ya, buat Dasha ya. Kita buatin seblak. Dasha ini ngomong-ngomong, kapan pertama kali datang ke Indonesia? Sudah 2 tahun sih, 2 tahun di Indonesia. 2 tahun di Indonesia. The weather? Cuacanya enak banget, apalagi di Bandung, enak kan? Ini kira-kira Dasha ini kan mereka lagi pada belajar, mereka juga jauh dari orang tuanya, bahkan sebagian orang tuanya juga tidak ada. Kira-kira Dasha ini penyemangat buat mereka apa kira-kira? Buat semangatin. Anak-anaknya ini semuanya di sini. Jadi buat adik-adik, saya cuma berharap jadi anaknya pintar, anaknya baik dan anak baru dakwel ya. Baru dakwel. Kayaknya biasanya makan pagi ini. Tes. Ada bekas. Tes. Ya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak buat Dasha? Ini Ustaz Dhania ini pengajar bahasa Inggris salah satunya. Ada pertanyaan Ustaz Dhania? Yang apa? Jadi yang bikin terkenal itu kan dari dodol itu kan katanya gitu. Sebetulnya saya suka banget sama makanan Indonesia termasuk dodol, sate, apapun apa aja suka. Tapi bilang dodolnya tolol. Tapi memang bener mirip banget kok, mirip Barbie banget ya. Alhamdulillah ya. Mirip gak? Mirip gak? Mirip. Mau nyubit gak? Siapa yang gak suka bikin PR-nya? Coba kasih. Oke, siapa yang paling suka joget dangdut? Coba. Siapa yang paling pintar dalam bahasa Arab? Weh. Soalnya saya juga tertarik banget dengan bahasa Arab. Mungkin ada yang bisa ajarin mungkin beberapa kata dengan bahasa Arab? Boleh, kamu maunya apa? Baca apa? Siapa nama kamu? Misal ya, siapa nama kamu itu kalau buat perempuan man ismuki, man ismuki. Kalau laki-laki man ismuka, man ismuka. Ya ismuka. Itu what's your name? Kalau kita bicara bahasa Inggris, what's your name itu satu aja ya, baik laki-laki atau perempuan itu satu aja. Tapi kalau bahasa Arab itu kalau ke laki-laki ka. Kalau ke perempuan, ki. Iya, ribet ya? Enggak juga. Aku sayang kamu. Hai, Ana. Ana. Uhibuka. Ana Uhibuka. Aldi mau ke Aldi. Ana Uhibuka. Kenapa enggak ngadep ke sini?
Ana uhib buka, abdi bawa ke anjeun. Tuh kan bisa menerjemahkan. Ustaz Epo mau nanya. Ini jadi motivasi ya. Dasa dulu pas datang gak bisa bahasa Indonesia kan? Gak bisa. Berapa lama bisa bahasa Indonesia? Sebetulnya benar-benar belajar 1 tahun sih. 1 tahun bisa lagi. Iya. Nah, ini jadi pelajaran buat kalian juga, kita semuanya. Artinya, kita tidak bisa bahasa Jerman, tidak bisa bahasa Inggris. Sangat mungkin untuk bisa kan? Seperti itu. Dasa belajar bahasa Indonesia dan lancar. Bahkan hampir bahasa semua mau bisa ya. Sebentar lagi. Sangat update ya. Sangat update ya. Wow, tepuk tangan ini sekali lagi. Kita ada yang masih work lagi. Sebenarnya ini berbeda satu ya. Jadi ini ada Mr. Syafiq, ini ada Syafiq. Dia tugasnya belayer. Belayer itu mengamankan orang yang manja. Jadi biar nggak jatuh. Jadi dia megang tali temannya yang memang mau manjat. Jadi ini safety. Ini olahraga ekstrim tapi safety. Tapi ya. Apa? Sangat ekstrim. Ekstrim sport. Adrenalin. Ya. Siapa tahu mereka besok lusa jadi pilot atau mereka jadi penerjun atau mereka mungkin besok lusa bekerja di ketinggian vertical employed ya. Jadi cita-citanya ya. Nah, jadi kita latih dari sekarang biar adrenalinnya kuat. Iya. Ya. Ya. Nanti kita cek siapa? Yang Iwan? Prepare one person. Ayo kita lihat ini Saudara Bill. Ini trainernya Mr. Helmi. He is a teacher. Ini Sapi. Sapi, bukan Sapi. Samping sama Billy, oke? Okay. Bismillahirrahmanirrahim, Sofani. Sepatu manjat itu harus pas. Kalau kegedean nggak kurang enak. Kalau itu kegedean, mendingan pakai yang pas. Jadi biar nanti tumitnya itu pas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tepuk tangan. Waktu dulu, waktu zaman anak kecil naik. Oke, tepuk tangan buat Dasha. Wah, jangan dipaksain, tapi santai aja. Wis, ini udah baru pertama udah pintar banget. Kayaknya gak usah terlalu tinggi-tinggi banget, cukup. Tapi kalau masih penasaran, boleh. Oke, say hi. Ya, alright, cukup. Oke, enough for Dasha for the first time. Oke, loncat aja. Sampai tahan. Loncat aja, loncat. Gak apa-apa, gak. Safety. Tepuk tangan yang meriah buat Dasha.
Gak usah gitu. Untuk yang baru pertama kali nyoba, gimana rasanya? Rasanya kayak lapar sih. Santri kita yang akan menampilkan tari Wonderful Indonesia. Jadi santri di sini bukan hanya sekedar belajar mengaji, bukan hanya sekedar belajar fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris juga, tapi mereka juga diajarin ekstrakurikuler, diantaranya menari. Ada banyak tarian Indonesia, tarian etnis Indonesia, dan mungkin ini salah satunya. Siapin belum? Mau tampil boleh? Bisa enggak? Ustaz Fajar backsoundnya buat Gania. Ya, ini kita punya salah satu santri. Dia jago silat. Karena kita ada ekstrakurikuler silat. Silat itu boxing, semacam mix martial art. Ya, yang sekarang lagi tren oktagon itu. Yang lagi tren bela diri, olahraga bela diri. Kita punya ciri khas Jawa Barat, pesantren itu punya ciri khas silat, pencak silat, ya, pencak silat. Kalau di luar kan ada taekwondo, ada karate, ada kungfu. Indonesia punya pencak silat. Ya, pencak silat. Beda, beda. Tapi intinya adalah buat mereka menjaga diri atau olahraga, kesehatan diri. Ya. Bedanya apa sih sama yang lain? Mungkin tiap negara punya ciri khas masing-masing. Ya. Kayak kungfu itu kungfu kan Cina ya, Jepang gitu ya. Terus ada karate itu kan lebih ke Korea kalau tidak salah ya. Taekwondo, ya. Indonesia punya pencak silat. Bedanya Indonesia itu lebih ke kelenturan tubuh. Oh, lentur ya. Lentur. Jadi silat di Indonesia, bela diri di Indonesia itu bukan hanya sekedar buat fighting. Bukan hanya sekedar buat berkelahi, bukan, tapi lebih ke art, performing art. Performing art. Ya, body art, body language, performing art, dancing juga. Jadi lebih entertainment. Lebih entertainment, insya Allah lebih entertainment ya. Ini kebetulan ada Gania. Okay.
kasih. Silakan mandi, nanti kita jumpa lagi habis mandi gitu. Oh ya. Dasha itu datang ke sini bawa oleh-oleh. Silakan jangan berebut, semua pasti kebagian ya. Yang happy nanti dulu. Silakan. Ayo silakan. Bagaimana teknisnya? Nanti aja. Ambil satu-satu. Kalau ngambil ribet nanti. Ustazah Tasya sini. Ustazah Tasya. Ustazah Salma, Ustazah Atania. Dibagi dulu yang perempuan. Medis plus. Dibagi satu-satu terus kembali ke sana. Bagi satu-satu. Oke, satu-satu ya. Nanti kalau ada sisa baru kebagian dua. Kalau nggak ada sisa, kalau ini satu-satu aja dulu. Yang penting semua kebagian. Ayo, Dasha, sakit aja.